Adab-adab sebelum tidur. Pertama, jangan tidur larut malam. Kedua, berwudu sebelum tidur. Ketiga, membersihkan permukaan tempat tidur dari debu. Keempat, berbaring miring ke arah kanan dan meletakkan kedua tangan di pipi. Kelima, tidak tidur dalam satu selimut dengan orang lain. Keenam, mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiup dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian mengusap tubuh dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh. Lakukan sebanyak 3 kali. Ketujuh, membaca ayat kursi. Kedelapan, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. Kesembilan, membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Adab setelah bangun tidur. Beberapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur. Pertama, mengusap bekas tidur di wajah. Kata Ibnu Abbas, ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ketiga, menggosok gigi atau bersiwak. Sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Adab ketika di kamar mandi. 1. Membaca doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. 2. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. 3. Jangan berbicara ketika berada di dalam kamar mandi. 4. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. 5. Membaca doa setelah keluar kamar mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa berikut ini saat beliau keluar dari kamar mandi. Ghufronaka. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.